Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel The Tutor. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara mudah bagaimana mengkonversi atau merubah file yang berupa PDF ke dalam file yang berupa Excel. Di sini akan sangat bermanfaat ketika kita menginginkan merubah sebuah file PDF menjadi sebuah file Excel, tetapi kita tidak mempunyai aplikasi apapun. Di sini saya mempunyai file berupa PDF yang bernama daftar absen peserta ekstra. Ini ada file saya yang berupa PDF absensi siswa ekstrakurikuler komputer grafis. Saya ingin mengeditnya menjadi sebuah file Excel supaya saya dapat menambah jumlah siswa yang tadinya 60 menjadi lebih sesuai dengan kapasitas siswa yang ikut. Karena ini berupa PDF, saya tidak bisa mengeditnya atau menambah daftar siswanya. Jadi saya ingin merubahnya ke dalam bentuk Excel terlebih dahulu. Kita cuma perlu membuka web atau halaman yang namanya pdf2go atau pdf2go.com. Kita bisa menggunakan Google Chrome atau browser yang lain, misalkan Firefox juga bisa. Nah, di sini tampilan PDF to go-nya sudah terbuka. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Tapi kali ini saya akan menggunakan yang PDF to Excel. Kita klik saja. Tampilan PDF to go untuk convert PDF ke Excel sudah terbuka. Di sini ada menu choose file atau pilih file yang akan kita convert ke Excel. Kita pilih saja choose file, kita klik. Kita masukkan file yang berupa PDF, daftar absen peserta ekstra ini, kita klik. Kita open. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini file sudah terupload. Tinggal kita convert menjadi Excel. Kita klik start. Tunggu prosesnya sebentar, tidak sampai 1 menit, nanti file akan otomatis terdownload ke komputer kita. Nah, di sini file kita sudah otomatis terdownload sangat cepat sekali. Tinggal kita coba, kita buka filenya dengan klik kanan di download ini, show in folder. Di sini kita sudah mendapatkan 2 file, yang satu PDF, yang satu Excel. Kita coba apakah hasilnya sama seperti yang PDF tadi. Nah, di sini file PDF kita tadi sudah menjadi Excel dan sesuai dengan file PDF yang kita convert. Dan ini bisa kita tambah atau kita edit isi dari file tersebut sesuai keinginan kita. Sangat mudah sekali dan cepat tanpa membutuhkan aplikasi apapun untuk merubah file PDF ke dalam file Excel. Sekian tutorial kali ini. Merubah file PDF menjadi sebuah file Excel tanpa aplikasi sangat cepat dan hasilnya sesuai dengan keinginan atau sama persis dengan file aslinya. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel The Tutor untuk mendapatkan informasi atau tutorial mudah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.